Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya cuy di Ruswanto Channel. Oke, di video kali ini cuy saya akan memberikan tutorial literasi seperti biasa ya. Nah, buat hasil editannya seperti di awal tadi. Nah, buat kalian yang penasaran bisa stay terus channel ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan aktifkan juga loncengnya cuy. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu cuy. Oke, di sini sedikit informasi, saya mengambil background dari Instagramnya ya, ruang potret ya cuy. Nah, bisa kalian follow aja jika kalian mau mengambil background dari sini dan minta izin dulu ya cuy. Oke, tanpa banyak bacot, di sini langsung saja kita ke tutorialnya, let's go. Oke cuy, setelah masuk di aplikasi KineMaster-nya, langsung saja di sini kita klik icon plus, lalu pilih aspek rasio 1:1 ya. Lalu di sini kita pergi ke pengaturan sebelah kiri, lalu pilih penyuntingan cuy. Di sini durasi yang atas ini kita turunkan aja ke 0.7 ya. Nah, di sini oke, di sini buat foto yang melompat kita buat yang isi layar ya cuy, kita checklist. Nah, di sini kita masukkan foto sebanyak 1. Kita masukkan foto sebanyak 1 ya cuy. Setelah itu kita ke pengaturan lagi cuy, lalu pilih penyuntingan. Di sini durasi fotonya kita turunkan ke 0.5 ya. Oke, di sini langsung saja kita checklist, lalu kita masukkan foto sebanyak 7 cuy. Oke, setelah itu kita ke pengaturan lagi, lalu pilih penyuntingan cuy. Di sini durasinya kita turunkan ke 0.2 ya. Oke, kita checklist. Lalu di sini kita masukkan lagi foto sebanyak 3 cuy. Kita masukkan aja foto sebanyak 3 ya. Oke, setelah itu kita checklist dulu aja. Nah, di sini langkah selanjutnya kita perbesar fotonya ke kanan dan ke kiri seperti ini cuy. Oke, setelah itu kita bergeser lagi ke awal ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita masukkan untuk audionya. Kita klik audio cuy. Lalu di sini kalian cari aja musik yang sudah kalian download tadi ya. Sini kalian cari aja nama musiknya. Kita cari ya cuy. Oke, yang ini ya DJ Lily. Oke, kita pleskan aja, langsung saja kita checklist jika sudah cuy. Nah, di sini langkah selanjutnya kita atur untuk klip grafisnya. Nah, buat foto yang pertama yang durasi 0.7 yang satu foto ini cuy, di sini kita beri klip grafis. Kita pencet fotonya lalu klip grafis. Di sini kita beri klip grafis yang dari aplikasi Bitsy ya, yang Swinlist yang ini cuy. Nah, bagi yang belum ada bisa download di aplikasi Bitsy. Nah, buat cara downloadnya sudah saya sediakan di video saya sebelumnya. Nanti kalian cek aja, linknya akan saya taruh di deskripsi ya cuy. Oke, langsung saja kita pilih yang 01. Nah, di sini langkah selanjutnya kita checklist aja cuy. Oke, buat sudah jadi seperti ini, kita kembalikan ke awal, lalu kita klik lapisan cuy, lalu pilih hamparan ya. Nah, di sini kalian cari aja nama hamparannya yang Mystery Fox. Bagi yang belum ada bisa download di dapatkan lainnya yang ada di bawah ya. Kalian cari aja. Nah, di sini kita masukkan aja yang Mystery Fox. Mystery Fox yang 01 yang pertama ini aja. Oke, kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita potong tuh hamparannya di sini ya. Kalian paskan aja. Oke, kita pencet hamparannya lalu pilih ikan gunting, pilih pangkas ke kanan cuy. Oke, kita checklist. Oke, di sini langkah selanjutnya buat foto yang durasi 0.5 sebanyak 7 tadi cuy, yang sampai sini ya, yang ini. Oke, di sini kita beri klip grafis yang sama ya. Kita pencet fotonya lalu klip grafis. Di sini kita beri klip grafis yang linkbrush cuy. Oke, pilih yang 03 oleh. Oke, kalian masukkan aja untuk foto yang durasi 0.5 sebanyak 7 tadi ya.
Oke cuy, jika sudah semua foto yang durasi 0.5 udah kita beri clip grafis. Di sini langkah selanjutnya buat foto yang durasi 0.2 yang sebanyak 3 ini ya. Di sini kita beri clip grafis yang Sunny Album cuy. Oke, kalian cari aja. Bagi yang udah ada kita masukkan aja yang 01 ya. Nah, bagi yang belum bisa download didapatkan lainnya, kalian cari aja yang namanya Sunny Album seperti ini ya cuy. Yang ini. Oke, kalian masukkan 01, kalian masukkan aja untuk ketiga foto ini ya. Oke, jika semua sudah kita beri clip grafis, langkah selanjutnya di sini kita ke pengaturan lagi, lalu pilih penyuntingan cuy. Di sini durasinya kita naikkan lagi ke 0.5 ya, lalu kita checklist. Nah, di sini kita klik media lagi, lalu kita masukkan aja foto cuy sebanyak 8 ya. Kita masukkan aja foto sebanyak 8 cuy. Oke, setelah itu kita checklist saja ya. Oke, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke awal. Di sini saya jelaskan satu persatu ya biar lebih mudah. Oke, nah buat foto yang durasi 0.5 yang baru kita masukkan, di sini kita beri yang link brush ya cuy, yang 03 sama seperti yang tadi ya. Kalian masukkan aja untuk ke semua foto yang baru kita masukkan tadi ya. Oke, jika semua foto yang baru kita masukkan tadi sudah kita beri clip grafis, kita checklist. Nah, di sini buat langkah selanjutnya kita ke pengaturan lagi, lalu pilih penyuntingan cuy. Di sini durasi fotonya kita turunkan ke 0.2 ya, langsung saja kita checklist. Nah, di sini kita klik media lagi, lalu kita masukkan foto sebanyak 10 cuy. Kita masukkan foto sebanyak 10 ya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita checklist dulu cuy. Nah, di sini buat foto yang durasi 0.2 yang baru kita masukkan tadi, di sini buat fotonya kita beri clip grafis ya. Kita pencet fotonya, kita kembali ke awal. Buat foto yang durasi 0.2, di sini kita beri clip grafis yang log gain ini cuy ya, yang dari aplikasi Bitsy. Kira saja di sini kita masukkan yang nomor 13 cuy. Oke, kalian geser ke bawah, kita masuk nomor 13. Di sini kalian masukkan aja untuk durasi foto yang durasi 0.2 yang baru kita masukkan tadi ya. Oke, jika semua foto udah kita beri clip grafis, di sini kita ke pengaturan lagi ya cuy, lalu pilih penyuntingan. Di sini durasi fotonya kita naikkan ke 3.9, oke. Kalian masukkan aja di sini ke 3.9 atau 3.9. Di sini langkah selanjutnya kita checklist aja, lalu kita klik media lagi cuy. Di sini kita masukkan aja foto sebanyak 1 ya. Oke, setelah itu kita ke pengaturan lagi, lalu pilih penyuntingan. Di sini durasinya kita turunkan ke 0.3 cuy. Oke, di sini kita checklist, lalu kita masukkan lagi foto sebanyak 1 ya. Oke, di sini kita ke pengaturan lagi, lalu pilih penyuntingan. Di sini durasinya kita naikkan ke 0.5 cuy. Kita checklist, lalu kita masukkan foto sebanyak 1. Oke, langsung saja kita checklist ya cuy. Nah, di sini buat foto yang durasi 0.3 ini, yang panjang ini cuy, di sini kita kembalikan aja ke awalnya seperti ini ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita klik lapisan, lalu pilih efek. Di sini kita masukkan efek yang namanya ghosting ini cuy ya. Bagi yang belum ada bisa download didapatkan lainnya, kalian cari aja yang namanya ghosting ya, baru kalian download ya cuy. Oke, kalian masukkan. Nah, di sini langkah kita checklist, lalu buat efeknya kita perbesar seperti ini cuy. Nah, di sini buat pengaturannya, di sini kita atur ya, buat parallax tracknya yang paling atas kita buatkan 1, lalu buat speed time speednya ini kita buat aja ke 50 cuy. Oke, kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita kembali masih di sini ya, lalu kita klik fotonya, lalu pilih titik 3 yang di pojok kiri paling atas, pilih duplikat sebagai lapisan cuy. Oke, jika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita merengkan seperti ini untuk fotonya ya cuy. Kalian pencet ini ya, kalian pencet, kalian merengkannya seperti ini cuy. Oke, setelah itu kita buat animasi keseluruhan yang ini ya, kita pencet, lalu di sini kita buat yang ring ini cuy. Oke, setelah itu kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita potong tuh efeknya di sini ya. Di sini kalian klik efeknya, lalu pilih ikon gunting ini, lalu pilih pangkas ke kanan cuy. Oke, setelah itu kita checklist. Oke, buat langkah selanjutnya buat foto yang durasi 0.3 yang satu ini, di sini kita beri clip grafis ya yang link brush cuy. Kita beri yang link brush yang 06 ya,
yang ini. Oke, langsung saja kita checklist. Nah, buat foto yang durasi 0.5, di sini kita beri efek ya. Kita kembalikan awal seperti ini. Di sini kita klik lapisan lalu pilih efek. Di sini kita masukkan efek yang namanya PHS Scrabble ini, cuy. Nah, bagi belum ada bisa download didapatkan lainnya di bawah, kalian cari aja ya. Yang PHS Scrabble. Lalu kita masukkan, kita checklist, cuy. Dan di sini kita perbesar seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita pencet efeknya lalu pilih pengaturan, cuy. Di sini buat noise tracknya kita mentokkan aja ke 5 ya, ke kiri seperti ini sampai mentok. Lalu kita kembali aja. Lalu di sini buat alpha opacitas ini, cuy, kita pencet. Lalu kita turunkan ke 50 ya. Oke, kalian turunkan aja ke 50, langsung saja kita checklist, cuy. Nah, di sini kita potong untuk efeknya. Di sini kita pilih efeknya lalu pilih icon gunting, pangkas ke kanan ya, cuy. Kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita ke pengaturan lagi lalu pilih penyuntingan. Di sini durasinya kita naikkan, kita paskan lagi ke 0.5. tadi sebenarnya udah pas ya, cuy, biar kalian tidak bingung aja. Kita paskan ke 0.5, langsung kita checklist lalu pilih media, cuy. Di sini kita masukkan foto sebanyak 2 ya. Kalian masukkan aja foto sebanyak 2, cuy. Setelah itu kita checklist. Nah, buat foto yang 2 ini di sini kita beri klip grafis yang Firmia ya, yang dari aplikasi Bitsy yang ini, cuy. Oke, kita masukkan aja yang 05. Ini dari aplikasi Bitsy ya. Kita checklist, enggak ada di KineMaster, cuy. Oke, kalian masukkan aja yang Firmia yang 05 ya. Oke, setelah itu kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita masukkan satu foto lagi untuk quotes-nya ya, cuy. Kita masukkan aja ya. Untuk foto quotes-nya di sini langsung saja kita panjangkan aja sampai durasi lagunya habis. Oke, di sini. Di sini langkah selanjutnya kita masukkan quotes dan bahan-bahannya ya. Di sini foto ini kita buat gelap aja, cuy. Kita klik fotonya. Lalu geser ke bawah, fitnetnya kita aktifkan, cuy. Lalu penyesuaian warna buat kecerahannya kalian atur aja di mana mau kalian. Jadi kita checklist. Nah, di sini langkah selanjutnya kita masukkan untuk partikelnya ya, cuy. Kita klik lapisan lalu media. Di sini kalian masukkan aja untuk partikel ini. Jadi bisa kalian buat aja di link deskripsi yang ada di bawah ya. Oke, langsung saja kita pilih ikon kota ini tengah ini lalu pilih yang full. Kita kembali. Lalu kita geser ke bawah, cuy. Di sini kita klik yang menyampur, pilih yang layar ya. Oke, checklist. Nah, di sini jika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita masukkan untuk quotes-nya ya. Oke, di sini langsung saja kita klik lapisan lalu pilih teks. Di sini kita masukkan untuk awalannya ya. Di sini kalian masukkan aja teks yang kalian masukkan. Oke, langsung kita pilih. Lalu di sini kita klik icon fontnya. Nah, buat fontnya ini kalian download aja di link deskripsi ya, cuy. Oke, buat tata letaknya kalian atur aja. Nah, di sini kita panjangkan sampai durasi videonya habis ya, 30 detik. Nah, di sini buat animasi masuknya kita buat aja ya, cuy. Kita pilih yang geser ke kanan ya, ini kita pilih aja yang titik 2. Oke, kita lihat di mana kata-katanya masuk. Nah, di sini. Dan sini langkah selanjutnya kita klik lapisan lagi lalu pilih teks. Di sini kalian masukkan aja untuk quote panjang ya. Oke, kita pilih, cuy. Nah, di sini buat postnya kita bawa pakai font yang bawaan dari KineMaster-nya ya. Lalu kita geser aja ke mana letak yang kalian inginkan ya. Nah, di sini kita geser ke bawah lalu pilih yang teks ini, kita buat aja yang rata kiri seperti ini, cuy. Kita checklist. Oke, setelah itu kita panjangkan untuk kata-katanya ya. Oke, di sini. Nah, di sini langkah selanjutnya kita buat animasi masuk. Kita buat aja yang usap ke kanan ini, cuy, lalu pilih yang titik 4. Oke. Oke, cuy, setelah sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya kita klik ikon kotak dan tanda panah ke atas. Nah, di sini langsung saja kita explore ya. Oke, cuy. Sekian dulu tutorialnya. Buat kalian mau tutorial apa lagi bisa komen di bawah ya. Nanti akan komenan kalian akan saya masukkan di video saya. Oke, sekian dulu. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.